pangangapan eh. Pawayapan eh. Sekarang saya berada di depan pos PJL-nya nih. PJL 243 Pasar Ciletuk. Masih masuk wilayah Cirebon nih, Kabupaten Cirebon. Nah, ini model palangnya nih, biasa palang Alkmaar. Ada angka satunya nih, berarti ini palang nomor 1. Nah, yang di depan sana palang kedua. Nah, ini kita lihat-lihat dulu nih model palangnya nih. Ini ada kolam, ada taman, taman mini. Ada tulisan PJL 243-nya juga tuh. Ini ada dua pos nih. Mungkin yang di seberang itu pos lama udah nggak dipakai. Nah, ini pos barunya nih. DPL 243. Nah, kita lihat palang yang satunya. Ya, perlintasan kereta api ini berada di jalur rel percabangan Cirebon Prupuk. Jadi ini jalur selatan nih yang mengarah ke Prupuk sampai Purwokerto. Nah, ini model palang satunya nih. Oh, palang 2 Alkmaar. Banyak petugas nih lagi jaga-jaga soalnya tadi ada pawai. Tadi udah nanya ke petugas, katanya masih lama, sekitar jam 9 kereta api akan lewat. Ini baru jam 8-an lah, jam 8 pagi. Ya, kita tunggu aja kereta apinya.
sekian. Dan oh, ada lagi yang lewat. Oke, kita ambil dari posisi sini. Nah, itu kakak saya lagi ngerekam juga tuh.